Teleskopnya kita menggunakan teleskop Spike ya 3-9 kali 40 ukurannya ya benar. Ya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras sudah berdialog berjumpa lagi dengan saya Anton CM di channel Geser Sport Indonesia. Jagonya setengah malam. Oke sobat Predator, saya akan membahas untuk senapan PCP Predator Airgun ya. Di sini namanya PCP Predator Airgun atau bocap botol kecap tabung 500cc. Untuk speknya apa saja nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi sebelum sobat Predator lihat ke video spek dan harga, jangan lupa untuk like, share dan subscribe juga di channel GSR Sport Indonesia. Oke sobat Predator, sekarang kita akan bahas atau kita spill sedikit ya untuk speknya. Untuk spesifikasi untuk larasnya terlebih dahulu itu panjang 65 cm, 65 cm. Untuk OD larasnya 13, OD serombongnya ini 22, sudah ada nepel di depan sini untuk mengunci apa serombong dan laras. Habis itu cincin laras juga ready di sini. Untuk tabung model bocap atau botol kecap volume 500cc, manometer ready di sebelah kanan dan cancel kokang juga ready di sebelah sini. Saya perlihatkan ini untuk pengisian angin ya sebelah sini. Nih, oke. Dan untuk manometer di sebelah sini sobat Predator, grendelnya sebelah sini kita coba grendel. Oke, keren banget, enteng banget. Safety trigger juga ready. Untuk safety triggernya di mana? Di sini di trigger. Untuk selang power juga ready di sini, popernya ready. Tambahan rail mounting juga ready. Wah, ready banget, keren banget tampilannya seperti ini, seperti senapan-senapan yang keren-keren ya sobat Predator. Untuk harganya berapa sih senapan ini? Wah, ini harganya pasti sobat Predator akan terkejut. Untuk harganya cuma dibanderol di harga 3.500.000 set sobat Predator. Wow, full set itu dapat teleskop, dapat senapan, dapat tas, dapat mimis test, dapat apalagi minyak singer biasanya STKS, oh, banyak banget. Itu cuma dibanderol di harga 3.500.000. Untuk tampilan peredam juga dapat peredam juga. Nanti kita akan sekarang saja kita akan pasang untuk peredamnya. Gimana kalau dipasang peredam senapan ini? Kita lepas dulu nepelnya. Kalau dipasang peredam nepel harus dilepas dulu ya sobat Predator. Ini. Oke, nepel kita lepas. Gimana sih tampilannya kalau dipasangkan peredam seperti ini? Keren Napoleon meredam, pasang peredam. Oke, siset tampilan seperti ini. Wah, tambah ganteng sobat Predator. Oke, kita pasang teleskopnya. Kita menggunakan teleskop Spike ya 3-9 kali 40 ukurannya ya benar. Ya 9 kali 4. Ini kayaknya tambah rail mountingnya standar ya, bukan yang pikatinian. Kadang orang itu sukanya beda-beda, ada yang suka pikatini, ada yang suka yang standar bawaan pabrik. Itu terserah sobat Predator, sama suka yang standar ya silahkan monggo. Kalau yang suka pikatini ya bisa monggo. Oke, untuk tampilannya seperti ini sobat Predator, bisa dilihat. Oke, pakai peredam, pakai teleskop, full setnya seperti ini, keren banget. Untuk sobat Predator mungkin nanti yang berminat bisa set ke CS kami. Untuk cara pembayaran cukup mudah banget, bisa transfer lunas atau COD. Yang pastinya sobat Predator dilayani dengan sepenuh hati. Oke, oke sobat Predator, sekian dari saya untuk pembahasan harga spek. Dan nanti untuk sobat Predator mungkin ada yang request tentang senapan apa yang di review atau uji tes, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, cukup sekian. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel GSR Sport Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.